Minecraft, Minecraft. Aku spawn di atas pohon dan ada gunung berapi di sana. Jadi welcome ke Minecraft Survival. Ini adalah series yang akan kumulai lagi karena aku udah pengen bermain Minecraft sekali lagi. Tapi sebelum kita lanjut, aku pengen kenalin kalian ke game bernama Honkai Star Rail. Honkai Star Rail adalah game role playing fantasi luar angkasa multiplatform dari HoYoverse yang juga buat Genshin Impact. Dalam waktu 1 tahun sejak dirilis, Honkai Star Rail ini udah di-download lebih dari 100 juta kali. Dan di tahun kemarin mereka juga berhasil menangin TGA Best Mobile Game, Google Play Best Game, dan App Store Best Game. Oke, jadi di update versi 2.5 kali ini akan ada karakter baru namanya Lingxia. Dia adalah karakter tipe Fire dengan Pet Abundance. Lingxia adalah seorang alkemis yang menggunakan pembakar dupa untuk menciptakan monster asap kelinci bernama Fuyuan. Ketika Fuyuan menyerang, Fuyuan tidak hanya memberikan damage kepada musuh, tetapi dia juga menyembuhkan darah dari rekan kalian. Jadi Fuyuan ini sangat berharga sebagai support yang mampu menyembuhkan HP dan juga memberikan damage ke musuh kalian. By the way, di update kali ini juga akan ada event ritual bela diri di mana Luka akan menjadi kontestan perwakilan dari planet Belobok. Kalian akan membantu Luka sebagai pelatih untuk mengalahkan semua lawan satu demi satu, dan kalian akan berduel melawan Yanqing sebagai bos terakhir. Kalian akan bisa mendapatkan berbagai macam reward serta pet taspir dari event ini. Nah, mulai dari versi 2.5, kalian bisa memiliki pet yang bisa kalian ajak jalan-jalan. Jadi jangan sampai kelewatan event ini, oke? Oke, jadi langsung aja kalian main Honkai Star Rail karena ada total 16 warp gratis menunggu kalian dengan cara login selama 7 hari aja. Yuk dipakai buat gacha Lingxia. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download Honkai Star Rail. Pakai link di kolom deskripsi dan jangan lupa buat pakai kode yang ada di bawah ini, oke? Buat dapetin 50 Stellar Jade, oke? Jujur udah lama banget gak main Minecraft, jadi aku penasaran apa aja update yang telah dilakukan oleh Mojang supaya kita sebagai pemain Minecraft bisa selalu gak bosen sama gamenya. Kayu, pickaxe, bam, bunuh ayamnya. Wait, what? Ada tanda apa tuh guys di atas ayamnya, cuy? Tanda ngobrol? Hai ayam, sebentar. Dia berpikir, namanya adalah Loli Gobble. Halo petualang yang sangat tampan. Oke, mungkin dia nggak bilang aku tampan, tapi aku tampan. Jadi biarkan. Wait, what? Dia bisa diajak ngobrol gitu kah? A wooden pickaxe, tool yang sangat bagus, naik di. Dia bisa ngajak ngobrol. Bang, bisa bahasa Indonesia nggak? Greetings, curious traveler. Apakah kita akan menjelajahi dunia bersama? Let's go! Kamu mau menjadi teman Nana? Tentu, dengan senang hati. Mari berpetualang bersama, saudara. Adalah saudara. Oh my God, dia mengajakku kemana? Dia mengajakku ke istrinya. Halo istrinya. Namanya Bin. Kamu istrinya Lollipop ya? Eh siapa tadi namanya ayamnya? Lollipop kan? Loli Gobble. Maaf. Penghinaan tidak akan berdampak pada kekuatanku. Apa yang kamu inginkan dariku? Jadi kalau dianggap istrinya itu adalah suatu penghinaan, lu terima digituin. Mungkin aku udah mulai gila ngomong sama ayam. Yang kuinginkan darimu adalah dagingmu. Kita lihat dia jawab apa guys. Ah! Oh no, oh my God. Dia marah? What? Tolong help. Gak jadi mau dagingmu. Bang, jangan marah. Oh my God, dia bawa pasukan. Bane. Ayah, aku tidak punya pilihan lain. Apa tuh? Ah, kabur lu sekarang, ha? Kabur. Tadi sosokan ngejar lu. Ayo sini, ambil dagingnya. Ha! Oh my God, dan ini mengeluarkan text lock. Kalau gini kan jadi merasa makin bersalah, oh. Maaf ya, udah bunuh saudaramu. Kira-kira dimaafin gak ya? Oh, kegelapan telah menyentuh hatimu. Semoga cahaya menyinari jalanmu. Dan dia udah marah sama aku. Dia kalau marah keluarin telur. Kalau marah keluarin telur lu ya bang. Maafkan aku. Aku salah. Dimaafin gak ya? Bukankah kita katanya saudara? Dimaafin. Ketika hatimu membersihkan dirimu, langit pun cerah kembali. Semoga sinar baru membawa kedamaian. Ini aku doang? Atau ayam ini beneran orang suci, guys? Ya udah, ini udah malam. Yuk balik. Tentu, saat matahari bersantai dan bulan memeluk dunia, mari pulang. Selamat malam, saudara. Puitis banget, bro. Ya udah, sini ikut aku. Nanti dia tersesat, coy. Dia nggak punya rumah. Ayo sini. Tentu, jabatanmu lebih apa tuh? Hey! Dia tidak mengikutiku, tapi ini bohong. Tentu sahabatku, mari berjalan bersama. Jangan dibunuh ya saudaraku. Ya udah sini ikut, kocak. Dia ngikutin aku nggak nih? Hah? Hah? Oh, dia mengikutiku. Let's go. Oh my God, ada creeper. Loli Gobble, help me, ada creeper. Dia jengobok bisa nggak? Oh no.
Lali gabel. Sialan, kukira kripek-kripek itu bisa diajak berbicara. Kayaknya bisa deh, saking aku kurang gercep aja coy kayaknya. Mari kita coba berbicara dengan satu zombie ini, oke? Okay? Oh no, dua zombie. Oke, okay, di laut. Yes, ini dia. Kita bisa ngomong kalau di laut. Cepat. Another lost solve seeking answer. Oh my god, apa-apaan ini? Damai. Oke, mereka tidak damai. Mungkin dia ngertinya bahasa Inggris. Friendship is a weakness, a vulnerability. Tapi mereka udah gak jadi nyerang. Hey, mungkin zombie-zombie ini sebenarnya baik, coy. Oke, okay, not mungkin mob hostile ini terlalu susah buatku sekarang. Ikan bisa diajak ngomong, oh my god. Cita-citaku dari dulu adalah menjadi Aquaman. Aquaman, let's go. Hai ikan, namanya Rosalinda. Dia terlihat kawaii sih. Oke, okay, apakah aneh aku punya crush ke ikan? Baba. Bukan baba. Ini saudaranya ya. Hola domba, kamu lagi ngapain? Hai, kamu butuh bantuan dengan apapun? Aku butuh bulumu. Bisa dikasih gak sih? Aku akan berusaha membantumu dengan baik hati. Bisa lepasin beberapa woolmu? Tentu saja, aku akan berusaha memberimu woolku dengan senang hati. Ya udah, mana sekarang juga atau bakalan kukulitin dari tubuhmu? Oh tidak, tolong jangan lukai aku. Oh my god. Wolf-wolfnya sepertinya udah mau mengulitimu. Aku akan memberikan segalanya. Ayo bunuh domba itu. Go, bunuh. Wah, bunuh dombanya dan akan kuberikan dagingnya ke kalian. Ah, jangan begitu kasar, aku akan kabur. Hei, bukankah kalian tadi mau membunuh? Kenapa kalian jadi berkawan? Kocak malah jadi temenan ya. Oh ada B. Skeleton jangan serang aku. Kenapa kamu menyerangku? Aku kan juga skeleton. Dan dia terbakar. Mengubah dunia dalam kekacauan, itulah panggilanku. Aku menghendaki kegelapan tanpa pandangan matahari. Aku melepaskan kekacauan tanpa memandang siapapun. Ini skeletonnya skeleton orang wibu ya. Dan dia meninggal. Bentar. Iya bro, bau bawang. Ya udah, mana wallmu sekarang? Mana? Udah. Baiklah, aku akan mencoba melepaskan wallku. Semoga ini membantumu. Bisa gak lepasin sendiri? Perlukah dibantu, Min? Tentu saja, kamu bisa mencoba melepasnya sendiri. Aku tidak keberatan. Ini terdengar salah. Bentar, cari air dulu ya. Pep. Oke, aku telah kembali dari dunia para dewa-dewa. Game mode kreatif ya, let's go. Aku udah memiliki shears untukmu. Jangan bergerak atau aku gak sengaja memotongmu. Tajam nih shearsnya ya. Baiklah, aku akan tetap diam dan tidak bergerak. Tolong jangan lukai aku. Kayaknya dia udah mulai diem, let's go. Aku kasih tanah deh. Berdiri sini, Neng. Neng. Oh my god. Kalian tahu gak sih video yang domba dikeluarin dari selokan terus dia akhirnya masuk ke selokan lagi? Ya, dia terlihat seperti itu. Bam! Wallnya telah kudapatkan. Cuman satu lagi. Terima kasih naik di 24. Aku menghargainya. Dia malah suka kalau misalnya kita telanjangin. Jujur sedikit aneh. You know what? Kalian para wolf bisa tinggal di sana selamanya. Kamu suka? Aku senang bisa membantumu. Oh, dia adalah domba yang baik. Wait, sebentar. Ini game bisa jadi dating sim kah? Ini membuka semua posibilitas yang baru. Kamu suka aku? Ibu, aku senang memiliki teman sepertimu. Dia hanya dua. Maksudku hatinya dua. Dia makin suka aku. Tapi teman doang. Bentar. Cuman teman. Oke, ini sangat down bad ya, sial. Tentu saja kamu adalah temanku yang istimewa. Padahal aku berusaha untuk... Oh my god, gak sengaja pukul. Tolong jangan. Oke, ini terdengar salah banget sih. Maafkan aku ya, tetangga-tetanggaku yang mendengar ini. Ah, dia ngilang kemana, kocak? Ya, tidak. Dombaan hatiku. Kalian paham joknya? Jadi sepertinya di update Minecraft yang terbaru kali ini, semua mob bisa kita ajak obrol, coy. Tapi sampai mana kemungkinannya berakhir, coy? Apakah kita bisa ngajak ngobrol semut? Wait, di Minecraft gak ada semut. Ender Dragon? Piu. Kamu mau masuk juga? Let's go. Apakah di DN ini aku bisa mengajak ngobrol semuanya? Enderman-nya sih bisa ya. Hai, kita satu spesies. Ah, tentu saja. Kita sama-sama spesies yang luar biasa. Ayo berbuat keajaiban bersama. Narsisi ya. Mungkin ini adalah panggilan hidupku. Mungkin seharusnya aku hidup bersama Enderman. Mau gak jadi istriku? Bah, langsung di ulti, coy. Oh, ditolak. Apa maksudmu? Aku lebih suka menjadi pemimpin dan menarik perhatian, bukan menjadi istri. Maaf, aku tidak tertarik.
Ya udah, aku yang jadi istrimu. Tentu saja, itu keputusanmu. Tetaplah terpesona oleh keagungan dan kemegahan Narsisia yang mulia. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Bro, dia benar-benar narsis. Sesuai namanya ya. You know what, aku gak mau cewek narsis. Yuh, aku maunya itu yang ada di angkasa. Mana nih? Mana sih ini kocak? Turun lu. Gua hancurin semua ini end crystalnya dah. Ayo lo. Kalau enggak mau turun gua hancurin semua nih ya. 1 2 3. Mana lagi? Gua bisa terbang, oke? Okay? Sudah hancur semua end crystalmu. Nah, turun. Let's go. Bisa enggak nih diajak ngobrol nih pertanyaannya nih? Ayo. Dragon. Bisa. Dragon. Halo. Jangan pergi dulu kocak lu ya. Astaga, ngomong apa tuh? Mysterio Willowbrook. Namanya sangat medieval banget ya. Gua panggil Agung aja boleh nggak? Ntar, dijawab apa nih sama dia nih? Ah, tentu aja, panggil aja sesukamu. Woi, Gung, turun nggak lo? Lu nggak turun, Gung. Lu nggak turun, gua panggilin mak lu, Gung ya. Jangan bergerak, baru gua bilang. Tentu saja aku akan tetap diam di tempat. Ini tidak seperti kata-katanya dia terbang. Ah, Gung, fans lu datang nih, Gung. Dibunuhin semua fansnya. I love you. Dijawab apa nih kalau misalnya gua I love you? Dia suka. Apakah Minecraft sekarang sudah berubah menjadi dating game? Spider pun bisa diajak jadi istri kayaknya guys. Ada hatinya nggak? Ada bro. Semua bisa. Well, kalau misalnya kalian pengen liatin aku merubah semua mob ini menjadi istriku, jangan lupa buat like, oke? Okay? 5000 likes doang deh. Soalnya aku juga penasaran nyari jodoh di Minecraft ya kan? Bang, tenggelam ngapain bang? Elysia. Neng Eli, jangan lama-lama di air. Nanti masuk angin. Oh, perhatian tuh. Bakal dapet hati gak ya? Hah, tenang aja. Tak ada yang bisa mengecoh Elysia Shadowfin. Ayo eksplorasi bersama. Mau gak eksplorasi hatiku? Hati? Ah, kau ingin membahas sesuatu yang lebih dalam? Bukan? Sini kita jelajah bersama. What? Dia mulai suka sama aku. Padahal aku cuma ngegombal doang, guys. Apakah ini berarti aku seharusnya bisa menaklukkan 5000 wanita? Tadi dia wanita kan? Elysia sih namanya. Jujur tapi bapuk juga ya ini. Kulitnya udah busuk. Makanya ayo kita pakai strong. Malah jadi endorse. Boleh dong endorse kalau boleh. Wih, ada kura-kura ngumpul bro jadi satu. Hey, jangan pergi. Aku pengen ngobrol ke salah satu dagil. Oh my god, bisa ngajak yang kecil. Anastasia namanya ya. Hai kura-kura kecil. Ada dedek Anastasia nih. Selamat datang petualang kecil. Apakah anda mencari sesuatu? Lu yang kecil. Lu. Ah, kecil dan misterius. Mungkin lebih pas untuk saya, bukan? Apa yang dapat saya bantu petualang yang cerdik? I love you. Weh, apa nih? Tolong. Saya tidak bersalah, Pak. Oh, begitu manis dari Anda. Saya juga menemukan Anda cukup menarik. Kabur. Dia masih kecil, oke? Okay? Klarifikasi, aku tidak tahu umur legal untuk penyu. Ya, nggak tahu. Beneran deh.